Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Ayo gantian, bisikin. Ada yang lagi kangen rupanya guys. Ya tentu, siapa lagi guys, sepertinya keduanya memang lagi kangen, apalagi si Dede Lesti yang kangen akan Bang Bi. Hal ini terungkap ketika Ayah Kejora dan Bang Benny Mulyana, kakak Lesti, melakukan live Instagram. Nampak jelas suara Dede yang menyanyikan lagu Bang Bilar. Ya, melihatmu bahagia. Terima kasih. Salam dari Kebumen. Jangankan si Dede yang biasa ngumpul tiap hari, kita yang fans saja merasa kangen, ingin melihat kegemoyan mereka berdua, apalagi kegesrekan dari Bang Bilar ini. Ngangenin kan mereka, ya bikin cute guys. Ya, hal itu terungkap dari live dari Ayah Kejora dan Bang Benny, yang di sana si Dede terdengar lagi nyanyikan lagu si Bang B. Ya, isyarat kangen. Biasa kan, segala sesuatu yang berkenaan dengan dia pastilah selalu kita ingin lakukan, ingin dekat dengan apa saja, termasuk dengan lagu Bang Bilar ini. Bagaimana kira-kira kegemoyan, kekiutan di siang hari ini? Ya, tentu saja kita dibuat cute, dibuat baper, dibuat ya super duper multivitamin di siang hari ini. Tentu karena ulah mereka dan kegemoyan dan penyampaian perasaan rindu dan macam-macam. Hal itu terkuak guys ya. Oke, kita marilah kita selalu mendoakan mereka berdua selalu diberikan ya kemantapan, kebahagiaan, ya kepantasan, dan merasa pantas maksudnya, serta segera disegerakan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Karena tentu sekarang Bang Bilar sudah siap dan menabung untuk persiapan menikah tahun depan. Oke, itu saja mungkin dari kita. Ya, kita doakan juga para penonton yang budiman, Anda sekalian juga diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan. Dan yang kita Feni, Lesti dan Bilar juga diberikan rezeki yang melimpah sehingga tahun depan benar-benar mereka mewujudkan impian mereka untuk menikah, menua bersama. Itu saja. Sampai di sini dulu untuk sementara. Tunggu kabar-kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.